Secara regulasi bahwa anak-anak sedang dicap tip 2 ini sudah memenuhi sertifikat kompetensi standar lembaga sertifikasi profesi, sehingga cara tentang tokoh anak-anaknya nanti menjadi salah satu atau menjadi solusi, menjadi tetap yang nyaman, aplikasi yang mudah, sehingga nanti anak-anak barangkali bisa bekerja. Workshop pelatihan vokasi kepada saat kami akan diadakan dengan tujuan mengembangkan layanan usaha kerja khusus kabin 2 provinsi Jateng, yaitu Kabupaten Jepara dan Demak. Alhamdulillah sekali diikuti sebanyak 71 SMK Pelatihan Agati Jepara dengan Demak. Jadi saya mendapatkan dari BPS dan dari Satgas bahwa jumlah pengangguran masih cukup besar. Kalau di Jepara datanya ada hampir 63,74%. Hari ini akan kita lakukan pengurus SMK Tiga Rasa yang merupakan kolaborasi antara Tiga Rasa, Tiga dan Kabupaten. Kita jadi satu, kita kuatkan di kata kita, kuatkan SMK kita, sehingga rasa pengangguran tadi yang banyak itu bisa turun berarti dengan kata yang dua. Adalah kunci untuk kita. Data terpaling tinggi dengan prosentase tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah itu memang dari SMK 2. Temenku tidak bisa itu, kok aku kok gak bisa-bisa? Rumusnya apa? Coba dicek sebelahku. Posisinya dalilnya gak? Iya. Nah, iya. Oke, ya. Ada gak dalilnya? Gak ada? Yakin? Yakin. Kalian di sini ini yang akan
calon-calon HRD perusahaan, kalau kalian itu pengen sesuatu, itu jangan cuma pengen kok dulu. Punya keinginan gak ada usaha, sama aja omdo. Omong? Wah, iya. Kenapa kau perlu kuliah? Orang tanya, kuliah orang menjamin kesuksesan. Ya benar. Lapor singkat kuliah juga ada sukses yo. Ya benar juga. Itu cuma memperpanjang jangkauannya. Apalagi kalau kalian S2, wah, dosen, semua universitas mau. Itu loh, adik-adik semua, alasan kau bertanya, loh kenapa kok kamu kuliah? Supaya jika terjadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi di kemudian hari, di mana usia kalian tidak bisa dimundurkan lagi, maka minimal-minimalnya, sejelek-jeleknya, hidup kalian tidak mengkhawatirkan sa'ele-ele urek-uil orang sake wong. Jawab satu persatu, mantannya berapa? Saya satu juga, Pak. Oke, kamu? Gak punya. Gak punya, kamu? Lupa. Cewek paling cantik di sekolahku siapa? Menurut pandangan saya, sekolah cantik semua kok. Nova dari kejuruan AKL, Pak. Alasannya karena dia bisa memanage uang kita waktu berumah tangga. Menurut saya, nenek yang paling cantik saat saya sendiri itu Neneng Anjarsari, karena siapa? Neneng Anjarsari. Karena apa? Karena selalu menjadi trending topic dan menjadi sorotan di sekolah. Apanya? Menurut saya sendiri itu senyumnya manis. Senyumnya manis? Menurut saya, cewek paling cantik seangkatan saya itu Dina, Pak. Dina? Kecil, ya? Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti acara ini dan hal positif apa yang bisa kamu dapatkan? Banyak hal yang seru dan banyak kegiatan yang sangat menyenangkan sekali. Perasaan saya saat mengikuti acara ini tentunya sangat senang ya, karena dari acara ini saya bisa mendapat ilmu yang
sangat bermanfaat. Saya bisa tahu bagaimana pandangan saya ke depannya tentang ilmu berwirausaha. Tentu saja yang pertama, saya sangat senang sekali mengikuti kegiatan ini karena saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Bisa memotivasi saya untuk menjadi seorang wirausaha atau orang yang lebih baik lagi ke depannya. Apa kesan dan pesan Ibu untuk hari ini? Untuk hari ini saya kesan-pesannya acaranya asik, menarik, bisa menggugah antusias anak-anak juga, anak-anak pendidik, jadi mereka aktif, mereka mau apa ya, terpancing untuk melontarkan pertanyaan, terpancing untuk mengikuti arahan untuk maju ke depan, ya maju aja. Terus baru kali ini saya tuh menemukan acara yang anak-anak itu banyak banget yang memberikan pertanyaan. Harapannya sih mudah-mudahan kedepannya tetap bisa bersambung lagi untuk bisa menjalankan acara-acara yang seperti ini juga, yang menambah antusias anak-anak lagi. Acara yang saya ikuti hari ini tuh ada yang dari Stekom, ada Pak Jos ya kan, ada dari Pak Wikan juga, Pak Jos tadi membahas tentang top locker ya kan. Nah itu juga penting karena informasi top locker itu apa namanya, tidak ada habisnya, setiap detik, setiap menit itu pasti ada pembaruan. Nah ditambah dengan Pak Wikan, seorang dirjen vokasi yang apa namanya, yang luar biasa juga ya untuk sosok beliau ini ya kan, apalagi tentang sekolah unggulan, tentang TEFA sendiri. Kedua kalinya saya apa namanya ikut acara dengan Pak Wikan, sebelumnya di SMK 1 Bangsli, ini di apa namanya dipertemukan kembali di SMK 2 Jepara. Banyak ilmu, banyak manfaat yang saya dapatkan. Kesannya sangat luar biasa sekali ya. Pengemasannya ini sangat unik dan spesial. Kenapa? Karena dalam workshop seharian, Mbak, biasanya itu kan membosankan, menjenuhkan, apalagi mulai dari jam 8 sampai jam 4. Nah, ini pesertanya sangat antusias sekali, lebih rileks, nyaman, walaupun materi ada dua tadi ya, dan kemudian pembicaranya juga banyak, tapi mereka tetap have fun dan senang. Harapannya mudah-mudahan workshop ini tidak berhenti sampai sini, misal ada lagi di next event selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama.